warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ropiko dari Universitas Nusantara, jurusan PGPAUN. Di sini saya akan membuat media pembelajaran yaitu wayang geometri. Bahan dan alat yang dipergunakan yaitu kertas lipat, pensil, spidol, koin, stik es krim, gunting, penggaris, lem. Bentuk yang pertama saya akan buat yaitu bentuk segi empat. Setelah bentuk terbuat, lalu kita gunting. Setelah digunting, bentuknya menjadi hasilnya seperti ini. Kita di sini membuat dua bentuk, ada yang besar dan ada yang kecil. Untuk bentuk segitiga, setelah itu kita gunting dan begini hasilnya. Selanjutnya, untuk bentuk lingkaran, saya memakai cetakan dengan tutup lem dan koin. Setelah itu, kita gunting dan hasilnya menjadi seperti ini. Setelah semua bahan terbuat, lalu kita tempel di stik es krim. Pertama, beli stik es krim dengan lem. Ini untuk kepala. Dan ini untuk badan. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Setelah bagiannya tertempel di stik es krim, lalu kita kasih bagian pada anggota tubuhnya yaitu tangan dan kaki. Membuat tangan dan kakinya seperti ini. Ini bentuk ini untuk bentuk persegi empat. Kita tempel di sini. Lalu setelah itu kita tempel untuk bagian tangannya. Dan seperti ini. Setelah terbuat seperti ini, lalu kita kasih gambar mata, hidung, dan mulut untuk bagian kepala. Untuk bagian badannya, kita kasih kancing dan juga sapu atau hiasan lainnya. Dan hasil akhirnya menjadi seperti ini. Ini untuk bentuk kotak. Ini untuk bentuk lingkaran. Dan ini untuk bentuk segitiga. Setelah semua ini terbuat, lalu kita siapkan atau sediakan panggung wajangnya, yaitu yang terbuat dari dus. Dan seperti ini. Di sini kita mengambil tema keluargaku. Ada ibu, ayah, dan anak. Inilah hasilnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.